Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mereview cluster linden yang lebar 15x33 ya. Nah, untuk luas tanahnya di sini adalah 495 meter persegi, luas bangunan 545 meter persegi, kamar tidurnya 5 plus 1 ataupun bisa plus 2, dan kamar mandinya itu adalah 7 plus 2. Nah, di sini memiliki carport sudah 2 mobil dan garasi 2 mobil. Sama seperti yang lebar 12 sebelumnya, pintu garasi ini telah memakai sistem otomatis, jadi bisa memakai saklar on off nya itu, jadi terbuka sendiri dan bisa juga dinyalakan melalui remote untuk buka dan tutupnya ya. Di depan saya ini adalah gudang. Dan di belakang ini adalah toilet ya. Nah, sekarang kita menuju ke ruang tamunya lantai 1. Nah, untuk daun pintu yang di sini sudah memakai smart door lock sehingga dapat dibuka dengan menggunakan access card, passcode, fingerprint, dan kunci manual. Ini suasana untuk ruang tamunya. Wah, besar sekali ya. Dan kelihatannya sangat premium karena ruang tamunya ini memiliki high ceiling ya. Ceilingnya ini sekitar 7 meter. Nah, kita bisa lihat tuh sampai ke atas. Bukan di sini saja ruangan yang ada high ceiling-nya. Masih ada ruangan lainnya. Ayo kita lihat. Nah, di sini sudah termasuk lift-nya ya. Lift-nya sudah include. Kapasitasnya ini adalah 450 kilo. Fitur rumah di sini telah dilengkapi juga dengan fitur smart home system. Jadi kalau misalkan mau nyalain lampu dari aplikasi HP ataupun mau nyalain AC, dia sudah termasuk bisa ya. Jadi tinggal pakai aplikasi gadgetnya aja sudah bisa. Nah, di sini adalah area tangganya. Area tangganya ini juga sebenarnya termasuk high ceiling juga sampai ke atas. Sekarang kita menuju ke arah powder room. Ini adalah toilet untuk lantai 1, jadi tidak ada showernya ya untuk tamu. Hanya closet dan wastafel. Nah, lebar 15 ini yang direview di show ini adalah tipe yang hook, nanti yang badan aslinya sampai dengan batas kiri tembok ini aja. Nah, ini merupakan ruangan living room di lantai 1. Jadi di lantai 1 itu ternyata masih ada living roomnya juga ya. Tuh. Emang di sini tuh mewah sekali, jadi ruangannya banyak sekali di sini. Dan kalau kita perhatiin sisi kiri maupun di sisi kanan sebelah tadi itu memiliki halamannya. Jadi sirkulasi di sini dan pencahayaannya sangat bagus sekali. Wow, ini merupakan kamar di lantai satunya. Ini merupakan junior master bedroomnya ya. Jadi di lantai satu, meskipun nanti dapatnya badan pun dia tetap ada halaman samping dari kiri dan sebelah kanan. Jadi cahayanya semuanya masuk dan terkesannya lebih mewah ya. Seperti di villa-villa kalau saya melihat model-model rumah di sini. Nah, untuk lantainya yang di junior master bedroom ataupun kamar yang lain sudah dilengkapi seperti ini ya. Jadi udah termasuk laminated wood flooring. Nah, ini untuk area kamar mandinya. Jadi sudah dapat seperti ini ya. Ada bathtubnya, shower, maupun wastafel dan kloset.
Nah, apa saja sih sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada di Nava Park yang menjadikan mereka sebagai kawasan premium di BSD City? Bahkan saya bisa bilang ini yang paling premium. Yang pertama adalah dia punya yang namanya Country Club. Country Club sendiri ini merupakan fasilitas sport club, seperti ada kolam renang, ada lapangan basket, ada lapangan tenis, tenis meja, dan ada lapangan mini golf, ada games room, karaoke room, dan masih banyak fasilitas yang lainnya seperti tempat gym juga ada. Yang kedua, kawasan Nava Park sendiri memiliki botanical park seluas 10 hektar. Nanti akan saya tampilkan di video akhir. Nah, ini kita memasuki area service area. Di sini adalah kamar mandi untuk pembantunya ya. Sangat eksklusif sekali, sampai kamar mandi pembantu dilengkapi dengan wastafel dan showernya. Nah, ini untuk area kamar tidur pembantu. Nah, tangga ke atas ini merupakan tangga ke atas untuk menuju ke area dapur kotor. Dan di bawah tangga ini masih ada gudang. Nah, kita balik lagi ke tangga utama di lantai 2. Jadi, area tangga di sini pun high ceiling ya modelnya ya. Jadi, kita bisa lihat desainnya itu sampai ke atas bisa langsung kelihatan sangat tinggi, bagus. Kita menuju ke area living roomnya. Nah, salah satu letak perbedaan di sini pada lebar 15, meja bar ini udah termasuk yang di sebelah kanan saya ini ya, udah termasuk. Tuh, high ceilingnya tetap ada. Kita bisa lihat di sini karena perbedaan 12 dan 15 itu cukup signifikan. Jadi untuk area living roomnya lebih besar lagi. Tuh, ceilingnya tinggi banget. Berasa nyaman banget sih ini, apalagi depannya langsung view-nya ke pool. Nah, di sini juga telah dilengkapi dengan AC yang centralized ya untuk yang living room lantai 2-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa meja yang di sini telah dapat dan yang di kitchen set yang di belakang di sini semua sudah include, yang tidak termasuk hanya kulkasnya aja, kulkas 2 pintu. Belakang ini merupakan area untuk menuju ke arah dapur kotor. Dapur kotornya di sini juga semua sudah include ya. Untuk tangga ke bawah ini merupakan tangga menuju ke area service area yang ada di bawah, dan ada garasi juga di area tersebut. Balik lagi ke lantai 2. Nah, saat ini kita akan menuju ke area belakang living room, yaitu area kolam renangnya. Ini merupakan area yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, kita bisa lihat ya, di sini meskipun kolam renangnya ini opsional, tapi sangat nyaman sekali lingkungannya. Dia bisa bikin kolam renang di lantai 2, dimana rata-rata developer lain tuh bikinnya di lantai 1. Jadi nanti aslinya nanti dapatnya tanah merah, bisa difungsikan multifungsi ya. Nah, ini saya akan mengajak Anda untuk menuju ke area kolam renang dari tangga luar khusus untuk show unit ataupun unit corner lainnya. Jadi ada tambahan tangga ya untuk yang corner, bisa langsung akses ke area poolnya. Tapi nanti kita juga boleh
memakai satu pembatas sehingga yang orang dari luar tidak bisa masuk ke area pool di sini. Nah, ini kalau untuk yang tipe badan, kita juga mempunyai satu tangga sehingga tetap dapat diakses dari lantai 1 menuju langsung ke area pool tanpa melewati tangga dari area utama kita. Nah, sekarang kita lanjutkan eksplorasi kita di lantai 2 ini. Nah, kita bisa lihat area tangga ini dibikin sangat seperti tangga Cinderella. Jadi siringnya sangat tinggi dan bagus banget. Nah, sebelah kiri saya ini adalah area powder room di lantai 2. Nah, ini dia nih, master bedroom di lantai 2. Jadi ini ukurannya cukup besar, tanpa wardrobe di sekelilingnya, wardrobe ini ada di belakangnya. Tuh, kita bisa lihat ya, di sini pencahayaan ruangannya ini sangat bagus sekali, karena dia memakai kaca. Ini untuk area kamar mandi di master bedroomnya. Sangat besar sekali ya, kita bisa lihat bahkan wastafel aja dapatnya udah 2 seperti ini, dengan bathtub seperti ini sudah dapat, dan area untuk shower maupun area untuk kloset sudah dipisah juga seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke area lantai 3. Untuk area lantai 3 ini, kalau kita lihat perbedaannya dengan lebar 12, di sini sangat mencolok sekali bahwa di sini ada tambahan ruangan kerja. Sebenarnya ini multifungsi sih, jadi bisa dijadikan ruangan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Dan keunggulan ruangan di sini adalah dia bisa langsung view untuk melihat ke bawah area living room ini. Nah, di atas ini tetap sama ya, kita tetap memiliki 3 kamar tidur lagi. Ini merupakan kamar tidur yang pertama, yang dalam contoh showin kali ini dia fungsikan sebagai area untuk bersantai. Setiap kamar tidur di Linden ini telah dilengkapi dengan kamar mandi dalam ya. Unit di cluster Linden sendiri sangat-sangat terbatas. Kita bisa ambil contoh,
yang nanti yang tipe terbesarnya yang lebar 19 itu hanya ada 17 unit saja. Dan bisa jadi ini merupakan klaster terakhir yang ada di kawasan Navapa kali ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena lahan cukup terbatas. Jadi kalau memang sudah habis, maka tidak ada lagi. Ini adalah kamar anak yang kedua di lantai 3. Nah, ini untuk area kamar anaknya. Kita bisa lihat, wow, lucu banget ya desainnya ya. Kalau anak cewek masuk ke sini mungkin males keluar kali ya. Bisa PW banget di sini, nyaman gitu. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, klaster linden di sini tuh sangat-sangat limited sekali. Dan sudah banyak sekali peminat di klaster linden ini. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk survei lokasi dan booking appointment. Dan juga konsultasi dapat menghubungi nomor di bawah ini ya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan di share ke teman-teman yang cari perumahan di area Serpong.